Ya, loko favorit saya. Temu lokbap cuy. Udah sehat aja. Kemarin kan Oke, sekarang ini jam 5 pagi ya, saya baru hunting lagi. Semalam saya mau cegat momennya itu, aduh udah capek banget, udah ngantuk. Alhasil tidurnya kebablasan. Dan sekarang pagi ini saya dari posnya Ares ya, tapi istirahat, hunting dulu sebentar. Ini kakak mandaka melintas. Oke, jadi momen yang ada ketika malam itu sekitar jam 8-an ya, yaitu momennya lokomotif CC203 0203 SDT atau CC203 40 yang saat ini berliveri dua garis biru tuh. Itu berdinas kereta api Logawa, dan kereta api Logawa dari arah Jember, Surabaya, Gubeng ke Purwokerto sampai di Purwokerto jam 8-an atau setengah 8 gitu, jam segituan lah. Nah, itu niatnya saya mau hunting itu. Aduh, kemarin udah capek sih ya. Jadi tidurnya kebablasan, dan pagi ini saya standby di sini karena saya dapat info kalau lokomotif dua garis birunya itu akan dinas KLB Balas D5 Balas Purwokerto gitu loh. Infonya sih begitu, saya dapat spill ya. Dan di stasiun ada satu lokomotif, nggak tahu itu loko apa itu. Aduh, pakai kamera HP nggak kelihatan. Saya curiga itu loko dinas KLB Balas yang akan diberangkatkan ke arah Karangsari setelah Kamandaka yang tadi. Soalnya kan Balas D5 itu kan dari Karangsari ya. Kita tunggu saja. Soalnya setelah ini kosong, gak ada kereta. Mudah-mudahan benar lokomotif CC203 garis biru per dinas KLB Balas, dan nanti saya akan coba hunting momennya. Jam 5.10. Ini berarti perkiraan kakak Mandaka udah lewat Karang Gandul ya. Habis satu petak setelah Purwokerto. Ini lokomotif, ini lokomotif seruntulan bener. Tadi dia announce KLB, persiapan berangkat ke KLB Loko ini, yang akan dinas KLB Balas. Kita lihat apakah benar lokomotif dua garis biru. Bener ya, dua garis biru. Ini saya mau coba kejar ke Karangsari lah, sekalian ke arah pulang perjalanan ke Cirebon. Oke, sekarang jam 5.33, ini saya sudah sampai di stasiun Karangsari. Tadi saya lihat lokonya udah standby ya, udah sampai di sini. Saya kejar sih. Nah, ini gerbong Balasnya.
udah sampai pas saya sebelum ngerekam. Terus ada S35 mungkin dilangsir. Wesselnya di ubarahnya manual ya. Tugas langsirnya ngubah wesel, wesel-wesel manual. Wesel udah diubah ke masinis, diberitahu ya. Ini keren sih, momen banget ini. Loko jauh, malah di SKB balas 25. Mundur ke arah baduk tempat gerbong balas terparkir. Ini JPL masih nutup terus ya sampai lokonya mau dilangsir sama gerbong balas. Keren sih ini. Oke, wesel sudah diubah arah sama pelangsir ya. KB balas dilangsir keluar dari jalur baduk. Baduk balas. Udah nyampe ujung wesel ya. Tuh.
Jadi persiapan dimundurkan kembali ke arah stasiun. Ini JPL masih nutup ya? JPL masih nutup. Berarti KB Barsa berarti ke arah selatan. Bener lepas lok lalu dilangsir lagi. Ini berarti ke arah selatan KLB-nya ini. Baru buka JPL-nya. Berarti langsirnya dari stasiun sampai dilangsir ke arah selatan JPL-nya nutup. Lanjut saya akan ke arah selatan stasiun Karangsari ya. Menunggu KLB Balasnya diberangkatkan. Stasiun Karangsari. Rangkaian gerbong Balas sudah dilangsir, tinggal langsir loko ya. Saya ke arah JPL sebelah selatan stasiun. Lokonya udah langsung dilangsir lagi ke gerbong. Tuh. Nah, sekarang saya sudah berada di JPL 343 sebelah selatan stasiun Karangsari. Ini selatan apa timur sih ya? Saya lupa ngamatin di Google Map tadi. Yang pasti ini kalau menuju ke Cirebon ini setelah stasiun Purwokerto dengan Karanggandul jika ke arah Cirebon, setelah Purwokerto, setelah Karanggandul lalu Karangsari ini. Tinggal menunggu KLB Balasnya diberangkatkan ya. Tadi lokonya terlihat sudah menuju ke arah rangkaian gerbong Balas lagi, itu pengen disambung lagi ya, mudah-mudahan nggak terlalu lama lagi nunggunya. Ini spotnya lumayan, ini menikung sus. Sebelah sananya menikung lagi. Wah, apik sih. Nah, jam 6 lebih 5 JPL menutup nih persiapan melintas KLB Balas ya, semoga. Karena jam segini kereta lagi sepi sih yang lewat sini.
Oke, momen sudah berhasil didapatkan ya. KLB balas ternyata dengan lokomotif dua garis biru. Balasnya 25 loh. Jadi saya usahakan dulu videonya sampai di sini ya. Saatnya saya OTW pulang lagi ke Cirebon. Terima kasih yang sudah menonton. Silahkan like, comment, subscribe juga, share jika kalian suka video ini. Bantu agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi dengan konten yang lebih menarik tentunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.